kronologisnya. Tapi kegiatan ini kita mulai jam 8. Sebelum jam 8, Ibu Ella melakukan senam beserta ibu-ibu yang lain. Saat itulah Ibu Ella terkena serangan jantung, dan dari situ ditangani langsung oleh tim medis kami. Kebetulan kami juga melibatkan dokter jantung di sana, salah satunya Dokter Fajar. Dan kebetulan juga Bu Ella juga almarhumah ini pasien Dokter Fajar. Dan pada saat diperiksa menurut dokter itu terkena serangan jantung, dan nampaknya ada sering jantung tertolong seperti itu. Memang sudah mungkin sudah tiba waktunya beliau menghadap sang kuasa yang masih kami sebagai penyelenggara juga pengisi acara, bahkan ada kawan dari DPR RI juga yang calon yang lain dan ketua panitia sengaja hadir ke kediaman beliau di sini ke kediaman Bapak untuk mengatur bela sungkawa, dan kami berharap Pak Wahyu beserta keluarga putra dan putrinya mendapatkan ketabahan, dan kami mendoakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah.